Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dia semua taubat tak ada. Kita tengok balik nanti.
nak tengok semua sini boleh juga. Lepas tu aku cuba tengok, ada tak sebab ya Allah aku tawar, aku tak ampun, aku tak rompak, tak ada. Ya, tonton aku banyak kan, tak saja. Saya mau tengok 78 tu tak banyak sangat kan, tapi aku ingatkan cerita tu. Tak ada cerita, tawar aku tak ada. Tapi dia kata dia mati dengan iman, senyum. Dalam ilmu tauhid, satu orang mati dalam keadaan, satu orang Islam beriman mati dalam keadaan membuat dosa besar. Dia masih lagi beriman selagi belum ada tanda-tanda murtad atau kafir. Dia tak ada cakap nak bertawad, tapi dia juga tak ada cakap yang sebenarnya merompak ni wajib, tak ada. Dan dia pun tak ada mengafikan wajiban sembahyang ke, dia tak ada lah cerita tu, perompak sembahyang macam mana tak ada. Sembahyang-sembahyang pun tak ada. Kan? Tapi dia tak ada cakap sebenarnya sembahyang ni tak wajib, tak ada. Dia tahu pun, tapi apa nama tu, makna tak ada tanda-tanda murtad atau kafir, tak ada. Maknanya asalnya dia lahir orang Islam, kan? Dan dia pun tak ada tanda-tanda murtad atau kafir, maka dia mati dalam keadaan beriman tetapi berdosa besar. Beriman dan berdosa besar, dia tak cakap aku mati tak ada dosa, tak. Aku mati dalam iman. Dia masih beriman, tetapi orang Islam yang beriman yang berdosa besar. Dosa besar itu tak dengar, kita ketuk kompak. Kompak itu dosa besar, ini ketuk kompak. Baik. Sama boleh ya, kunci itu buat kita geram ini, habis sampai isyak. Sama boleh, apa ya? Maka jika lu disedari bagi dengan iman, nescaya menunjuk ia atas bahawasanya pada azali, sejak makhluk belum ada, adalah ia setengah daripada segala orang yang bahagia. Orang tu dah meninggal dunia, bahawa kita tahu dia itu di mata kita. Takdir Allah sejak azali itu bahawa kita tahu. Allah Ta'ala tak ada tanda beriman. Kita baru tahu, makhluk baru tahu, malaikat baru tahu. Allah Ta'ala tak lama tahu sejak dia dulu tahu. Dan jika lo terdahulu akan dia oleh kufur sekalipun, walaupun pada mulanya dia itu lahir dalam keadaan kufur dan keluarga orang bukan Islam, maka bila dah balik dia pun tak beriman. Dan jika lo disudahi baginya dengan kufur, kalaulah dia itu meninggal dunia ini kufur, mungkin ada lagi nescaya menunjuk ia atas bahawasanya pada azali sejak dari mula itu, takdir Allah yang sejak dari mula, sejak makhluk belum ada itu, adalah ia daripada orang yang celaka. Dan jika terdahulu akan dia oleh iman sekalipun, walaupun pada mula dia terlahir dalam keadaan dalam keluarga orang Islam, orang beriman, dan lepas balik itu dia masih beriman, ujung-ujung hayatnya murtad atau kafir. Itu dah memang tertulis sejak azali. Allah Ta'ala dah tetapkan itu. Bukan maknanya yang awal hidupnya itu tak ditetapkan, ujung dia tak tetap, tidak. Daripada awal hidupnya sampai dalam akhir hidupnya itu pun dah tetap. Mula-mula dia beriman, lepas dia kufur. Mula-mula dia kufur, lepas dia beriman. Itu dah masuk dalam takdir. Jalan ceritanya tu setiap saat jalan ceritanya tu dah ditakdirkan oleh Allah. Setiap orang kan lain-lain dengan cerita itu, kan? Saya lain-lain, tuan-tuan mungkin lain-lain, kan? Dugaan, cubaan, kan? Semua lain-lain. Baik. Kerana barang yang menunjukkan baginya oleh hadis yang sahih, apa dalil ini? Penetapan takdir Allah Ta'ala sejak azali ini, satu orang beriman ujung hayatnya, walaupun akhir hayat itu awal hayatnya kufur, satu orang yang akhir hayatnya kufur walaupun pada awalnya beriman,
Itu semua dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hadis sahih. Inna ahadakum layakmalu bi'amali ahlin nari hatta ma'yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'u fayasbiqu alayhi kitabu fayakmalu bi'amali ahlin jannati fayadkhuluha wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahlin jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'u fayasbiqu alayhi kitabu fayakmalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Artinya lebih kurang bahawa salah seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli neraka. Oh, penyetan lah orang Melayu kata penyetan. Penyetan, penyetan tu membuat kita kita saipot lah. Hingga tiada ada antaranya dan antara neraka itu melainkan satu hasta tu. Ini punya penyetan ni, dia dengan neraka tu tinggal satu hasta. Hasta lah hasta. Hasta kan? Itu pun kan? Mesti satu hasta lah. Betul kan? Hasta. Dekat sangat kan? Kalau api tu ini pun dah bakar lah. Bakar. Matahari aja jauh. Dah rasa panas. Kan? Ini api neraka ni punya panas 70 kali ganda panas api dunia. Satu-satu api dunia petang tu lah. Api ke dalam tu satu api juga tu, api matahari tu. Baru ni tengok kat di Facebook ada seorang pemuda tu ni buat rancangan atau explore life yang bukan explore life space boat lah. Dia kata kalau matahari tu ada letupan sikit boleh rosak semua internet kat dunia tu. Dahsyat. Padahal jauh tu matahari tu. Baik, jadi satu hasta dia tinggal orang ni punya penyintan tu kan. Maka terdahulu atasnya oleh suratannya Allah Ta'ala dah menuliskan sejak dia belum lahir lagi dah, sejak makhluk belum ada. Allah Ta'ala tulis, maka beramal dengan amal ahli syurga. Ujung-ujung akhir hayat itu beramal dengan amalan ahli syurga. Bertaubat, bayar puasa dan haji. Dia memang tak habislah nak kotak solat itu kan. Kotak puasa dia itu mungkin tak habislah. Tapi dah bertaubat lah. Dalam proses mengkotak lah. Maka masuk ia akan syurga. Akhirnya masuk syurga. Ini hadis. Dan bahawasanya seorang daripada kamu ada sebaliknya beramal dia dengan amal ahli syurga. Hingga tiada ada antaranya dan antara syurga itu melainkan kadar satu hasta. Orang ni dah macam malaikat. Saya pernah digelar malaikat dulu. Dulu saya apa ikut keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan tak sempat, tak lepas. Jadi perjalanan tu memang tunduk je lah. Kecuali kalau ada jalan raya tu taklah tunduk kan. Kalau tak sekolah pun tu tunduk kan. Kalau tertengok perempuan tu tempat tunduk kan. Tempat tunduk. Kawan-kawan saya ingat pun ini malaikat. Malaikat ke itu. Baru tak tengok perempuan dan malaikat di kenal. Wah. Habis sekarang tengok, sekarang tak tengok juga. Kecuali madu, madu tak boleh buat apa lah kan. Kodah hamur yang minta, kita kena tengok apa nama ni, traffic light. Dah lalu depan, macam mana kalau hijau, kau lagi kurang kan. Cuma kita melekat lah, makan, nak tengok, tengok sipi-sipi lah nampak dah. Fokus, kan. Kemalangan jalan raya yang pertama. Tuan-tuan tengok lagi internet, tak tahu lah betul ke tidak kan, malam ada di internet. Kemalangan jalan raya yang pertama berlaku disebabkan apa? Tengok perempuan yang memandu kereta tu. Perempuan selangkuh. Kemalangan pertama dituju. Memang sampai sekarang dia tu.
seorang ni beramal-amal ahli syurga. Dia dengan syurga tu dah tak jauh dah, tinggal satu hasta je. Maka mendahulu atasnya oleh sunatannya. Rupa-rupanya takdir Allah lain. Bukan lain, maksudnya takdir Allah tu dia beramal ahli syurga, amalan ahli syurga tu tak sampai pun akhir hayat. Takdir Allah tu sampai pagi ni, tapi sebelum dia meninggal dunia tu, maka beramal dia dengan amal ahli neraka, masuk, maka masuk dia neraka. Masya Allah, Masya Allah. Ini contoh. Dan ini hadis ini dalil bahawasanya ahli syurga dan ahli neraka sudah ditetapkan. Kalau macam tu, tak pula kita beramal. Ustaz, ada soalan yang timbul dalam kita-kita tauhid yang lain, tak minta ni. Sahabat bertanya, bila Rasulullah sampaikan hadis ni, sahabat bertanya, kalau begitu, tak perlulah kita beramal. Kalau beramal pun, kalau dah memang takdir Allah itu ujung-ujung ni, aminat, beramal, aminat, maksud tak dia. Kalau tak beramal pun, ya, tapi kalau memang kita takdirkan Allah Ta'ala mati buat apa nama dalam keadaan beriman, kan masuk syurga juga. Sahabat tanya, saya reka. Sahabat tanya tu bukan nak mempersoalkan, tak tahu betul. Maka aku jawab Rasulullah, "Meni'amal lah kata sebab iman, iman kan? Beramal lah namanya iman, beramal lah." Kenapa? Sebab satu orang yang aku nama ni dah ditetapkan ahli syurga, Allah Ta'ala mudahkan dia jalan-jalan lorong-lorong menuju ke syurga. Satu orang yang telah ditetapkan ahli neraka, Allah Ta'ala memudahkan jalan-jalan lorong-lorong masuk neraka. Maknanya dari segi tauhid, hati kita wajib percaya dan yakin ahli syurga, ahli neraka dah tetap. Cuma kita tak tahulah. Tetapi kita juga pegang zahir syariat. Zahir syariat. Pegang zahir syariat, itu kena pegang. Zahir syariat mewajibkan kita, syariat Islam mewajibkan kita berusaha mendapatkan syurga, berusaha mengelakkan diri daripada neraka. Quran dan hadis juga. Ku amu satu mu'abdi kunaro. Ingat surah Al-Baqarah ya. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Itu zahir syariat. Wajib kita pegang dulu. Jangan kita pegang semata-mata hakikat tauhid. Sebab tu Rasulullah suruh beramal. Sahabat tanya Rasulullah suruh beramal. Maknanya dalam hati yakin ahli syurga neraka dah tetap. Cuma kita tak tahu siapa dan bila. Dan tak pernah siapa yang dimasukkan syurga dan neraka. Kecuali yang satu orang Rasulullah dah aku jamin pun kan, jamin masuk syurga. Anggota badan kita beramal. Seolah-olah kita ni beramal seolah-olah kita yang menentu amalkan amal kita yang menentukan masuk syurga atau neraka. Seolah-olah kita kan? Kita wajib berusaha, rajin beribadat. Jadi dua-dua perkara kita pegang. Jangan pula jadi malas. Tapi kalau satu orang dia malas ataupun dia tak nak beramal, tapi dia masih yakin sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, menurut ilmu wajib, cuma dia yang tak nak atau malas. Macam ketua kompak tadi pula, tapi hati dia masih yakin kewajiban, dia tak menafikan kewajiban, dia masih ahli, orang yang beriman. Dia masih orang yang beriman. Kalau dia meninggal dunia, wajib itu orang Islam menguruskan jenazah mayatnya. Wajib untuk mandikan, apa-apa, kafankan, sembahyangkan, kebumikan. Contoh satu orang tengah cucuk langit. Cucuk langit apa Ustaz? Nabi lah. Nabi kat disebut. Kenapa cucuk langit Ustaz?
dia menangis kita pergi mini tujuh langit lah. Mana saya tahu? Saya dah tidur tujuh langit? Tidak. Kawan saya, saya tu campur macam-macam kawan. Kawan saya yang dia tahu istilah tu tujuh langit, saya tak tahu. Oh, nanti di sini mati. Tapi Allah Ta'ala mati ke? Kan? Jadi, orang pun bawa untuk imam itu kan? Imam ni macam mana ni? Mati tengah tujuh langit ke? Ha? Imam pun tadi pun, imam belajar tauhid kan? Dia tak ada tanda-tanda rotak kan? Tak ada tanda. Teruskan macam kasi. Tapi dia bawa tak apa lagi. Dia tak tanda-tanda kufur ada tak dia? Tanda-tanda murtad. Ada cakap tak kalau buat murtad? Ada tak pakai salib ke apa? Ada tak? Tak ada. Masuk. Eh? Baca tahu ni. Dia tahu. Kalau tak jangan tahu, haa? Asal tahu. Cucuk langit. Tahu lah mana-mana kan? Muka imam kena lain. Kita dah uruskan lah pasal apa, kita tak uruskan. Sedangkan kita wajib uruskan sebab dia mati dalam keadaan masih beriman tetapi berdosa besar. Berdosa besar, tak dinafikan buat jahat itu berdosa besar. Memarah, ya? Baik. Jadi satu orang yang malas, tak boleh kita katakan dia ini Jabariyah. Jabariyah ni dia hanya pegang hakikat tauhid, tak pegang tauhid syariat. Tak boleh kita tuduh orang malas tu sebagai Jabariyah. Tak boleh. Kau kenapa tak kerja? Aku cerita Alibaba punya lapor juga kan? Tu kan? Kanda tak boleh bekerja, cuma tengok dengar tulang kanda krik-krik tu. Bunyi pun nak tu, macam mana buat tu? Bininya yang ni. Itu cerita oleh banyak lapuk yang cerita Pak Lala, bapa saya tak tahu rumah. Itu je kan? Cerita orang malas. Cerita orang malas tu kan? Dan bininya mengajuk, biarlah bila yang bunyi tu, siapa tak sayang bini, oi kata kan? Baru nak kerja. Kerja-kerja dapat pula aku dia mencuri. Aku macam mana hukum saya? Dia tetap mencuri. Walaupun harta yang dicuri itu harta pencuri. Pencuri itu dah berdosa. Dia mencuri pula harta pencuri. Tak dikatakan tak berdosa, dia berdosa. Si Ali Baba ni dengan Kasim Baba, dia mencuri juga. Bukanlah maknanya orang tentang harta pencuri. Ini kita boleh curi. Tak. Orang mencuri juga tu. Tetap berdosa juga. Tapi kita ni gantung itu juga kan. Kita tentang Alibaba ni tu dengan Kasim Baba. Kasim Baba lah kesian. Kasim Baba dengan ketua penyamun sama. Meninggal dunia dalam keadaan berumah tetapi beriman. Cuma yang Kasim Baba tu tak ada juga. Aku mati iman tak ada lah. Cuma yang peliknya tu dalam banyak-banyak dia semua minta apa, permintaan terakhir minta tolong ganggu di belakang. Dia sebut, cubalah minta tolonglah bagi harta sikit kat bini aku. Kau boleh minta. Kau kan aku buat je kan? Mati tu permintaan. Sama macam ni. Baik. Dan takut orang yang awam itu daripada akhir kesudahan umurnya. Orang awam macam kita, macam saya, yang kita takutkan akhir kesudahan umur kita ni. Beriman atau tidak, mudah-mudahan beriman. InsyaAllah. Sebab kita doa, Allah mahtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hidup aku, matikanlah aku dengan mati yang baik. Dan jangan kau matikan aku dengan mati yang jahat, mati yang tak baik. Itu orang awam. Dan takut orang khas, orang special, special dalam agama, VIP dalam agama. Dan takut orang yang khas itu daripada takdir yang terdahulu. Dan iaitu terlebih sangat. Dan jika berlazim-laziman sekalipun.
orang yang spesial ni, yang dia takutkan takdir yang sudah akulah takdir Allah. Macam diri aku. Kita orang Arab pun fikir mati tu hidup kan. Dia fikir segala takdir dia dari awal hidup sampai akhir. Akulah takdir Allah. Lepas ini aku agaknya takdir Allah. Padahal dia Allah. Memang special betul. Itu yang dipikir kan, yang dipikir. Macam saya fikir, cuma gaji nak naik kan. Kalau naik tak, gaji. Kan? Orang khas dalam agama fikir, ya Allah, takdir aku ni pasti aku je. Masya Allah. Inilah barang yang menjalankan kepadanya oleh Asyairah dan telah menjalankan oleh Maridiyah kepada barang-barang itu ialah beriman pada sekarang. Dan celaka itu iaitu kufur pada masa sekarang dulu. Jadi jalan kiri pada akhir umurnya. Jadi apa nama ni, celaka dan bahagia itu pun tengok waktu sekarang lah. Maka orang yang bahagia itu iaitu orang yang mukmin pada masa sekarang ini. Dan apabila mati atas kufur, maka sesungguhnya terbalik ia jadi celaka. Kemudian daripada adalah dalam itu bahagia. Dan yang celaka itu ialah orang yang kafir pada masa sekarang ini. Dan apabila mati di atas iman, maka sesungguhnya terbalik dia jadi bahagia. Kemudian daripada bahu adalah bahagia celaka. Baik, yang apa, hujung kematian itu beriman, bahagia. Hujung kematian itu kufur, celaka itu pendapat Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Asyairah kan, maka diri kata waktu sekarang ni, kalau beriman dia bahagia. Waktu sekarang ni, kalau dia kufur, dia celaka lah. Tapi dua-duanya berpendapat semuanya dalam takdir Allah. Tak ada takdir Allah, Allah takdirkan lain tapi berlaku lain. Tak ada. Itu bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala, begitu juga itu iman dan kufur. Begitu juga rezeki. Satu orang Allah Ta'ala takdirkan dia itu kaya. Ujung-ujung miskin, contoh kan. Kena tipu kan. Kena scam. Miskin dan dia. Allah berikan hujan. Itu pun dah masuk dalam takdir Allah. Satu orang miskin, tak macam mana tu tak mungkin bapaknya tapi insya kan, tak beritahu. Tinggal bapaknya. Dapat 1 juta. Jawab alam pakcik saya hingga masa COVID. Dia punya tu MSP 1 juta, insya Allah. Mungkin 30 tahun. Gigi-gigi kan, kalau nak dapatkan 1 juta ni sebulan berapa kita tolak ke MSP tu kan. Strong. Mungkin dia buat ni pelakonan yang MSP ke apa ni. Jadi tak boleh keluarkan pelakonan tu. Cuma masa dah dapat ke MSP tu nanti berganda kan, mungkin. Sebab dia pernah offer saya kan, arwah tu mungkin kan. Kalau lebih sikit, kayu gigi. Itu pun dah masuk takdir Allah. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala takdir termiskin. Tiba-tiba dia berusaha atau bapaknya itu masuk di syurga, tiba-tiba dia kaya. Lain daripada yang Allah takdirkan. Tak. Itu pun dah masuk dalam takdir Allah. Kalau takdir Allah itu berubah, dia secara ilmu Allah Ta'ala tersasar. Maknanya Allah Ta'ala punya ilmu tak menyeluruh. Allah tak tahu yang dia itu nak jadi kaya. Atau Allah Ta'ala tak tahu yang dia itu akhirnya nak jadi miskin. Itu mustahil bagi Allah. Ilmu Allah Ta'ala itu bukan sahaja menyeluruh, malah Allah Ta'ala tahu yang terdahulu dan yang kemudian. Sehingga nafas ahli syurga dan ahli neraka pun Allah Ta'ala tahu. Takkanlah takdir manusia dan dunia ni tak tahu, boleh berubah. Dari segi tauhid jadi tuan, ramai yang dah tersalah. Kenapa dia tersalah? Yang pertama ilmu lah. Mungkin ilmunya
tak sampai, maklumat tak sampai, atau yang kedua kurang dalam. Ya. Yang ketiga salah faham. Banyaklah sebab banyak. Jadi kita doa supaya Allah Taala itu pahaman. Walaupun kita ni tak dapat masuk pondok, pesantren, madrasah, dapat juga merasa kitab-kitab pondok, pesantren, madrasah, kita pondok ni dapat. Cuba di dalam bumi, nampak macam kita pondok lah. Asalnya kita jauh ni. Saya pernah tunjuk perempuan kan. Tak ada titik kitab ni. Tak ada titik. Koma pun tak ada. Lenggan pun tak ada. Itu lah awal sampai akhir. Itu paling tidak pun ada apa? Kurungan. Kurungan. Itu je lah. Tak perlu macam tu lah. Itu pun dah berjahit tu. Belum masa arwah atuk saya, bekas imam. Arwah atuk saya ada simpan kitab Sabilul tadi. Kitab Sabilul tadi kita fikir yang bercerai. Bercerai pun dia tak diikat. Kitab tu tak diikat. Dia susun gitu. Dia surat ada susun gitu. Kenapa tak diikat? Tujuan dia supaya masa nak belajar apa dengan tu guru nanti bawa selai tu. Jangan belagak sangat bawa komputer. Itu tujuan dia. Dipis dia bawa. Itu tujuan dia itu lah. Doalah tuan-tuan supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang lurus. Malam ikhlas. Baik, dan ditertibkan atas khilaf berbeza pendapat antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bahawasanya sah engkau kata aku mukmin insya-Allah atas kawan Asy'ariyah pendapat Imam Abu Hasan dan Asy'ari. Dan bahawasanya tiada sah taklid yang demikian itu atas kawan pendapat Maturidiyah Imam Abu Mansur dan Maturidiyah dan dengan jumlahnya dengan ayat kita ini. Maka khilaf berbeza pendapat antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu lafzi juga dari segi lafaz itu. Kerana bahawasanya mereka itu bersalahan berbeza pendapat pada murad yang dimaksudkan. Ataupun erti dan lafaz sahadah bahagia dan syafa'wah selaku. Serta muafakat pada segala hukumnya. Dari segi hukum muafakat sama. Dan kata Ibrahim al-Laqani ulama tauhid wa indana lil abdi kasbun kulliba wa lam yakun mu'athiran wal ta'rifa syair tauhid artinya dan pada mazhab kami mazhab ini maksudnya pegangan dari segi tauhid. Dan pada mazhab kami, pegangan dari segi tauhid kami, yakni ahli sunnah wal jamaah, bagi hamba itu usaha yang diberati akan dia. Dan tiada ada ia memberi bekas, maka hendaklah engkau ketahui. Pada zahir kita ni ada usaha pada zahir pandangan mata kasar yang diberati dia. Diberanti dengan hukum syariat lah. Dan tiada ia memberi bekas, tak memberi bekas pun. Maka hendaklah kau ketahui. Huraiannya macam mana? Bermula murad dengan hamba itu sekalian makhluk yang keluar daripada fi'il yang ikhtiari, perbuatan yang ikhtiari, yang sengaja. Yang ini kosot dia kepada perbuatan yang ikhtiari, berniat dia nak berbuat sesuatu. Itu fikir yang ikhtiar, perbuatan yang sengaja. Dan usaha itu iaitu bergantung kudrat yang baharu. Usaha itu maksudnya kuasa makhluk pada zahir tu lah. Hakikat ni makhluk tak ada kuasa. Kena faham hakikat dan zahir syariat. Hakikat tauhid makhluk tak ada kuasa. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Tetapi dari segi zahir syariat, makhluk ni seolah-olah ada kuasa sendiri. Zahir pandangan mata kasar. Itu sebab dia panggil zahir syariat. Kenapa? Dari segi syariat, hukum-hukum syariat tu macam seolah-olah kita ada kuasa sendiri.
dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Itu dari segi syariat. Padahal dari segi hakikat tauhid kan Allah yang gerakkan satu orang buat baik dan Allah yang gerakkan satu orang buat jahat. Dan Allah Ta'ala harus sahaja, boleh sahaja beri pahala kepada orang yang buat baik dan beri dosa kepada orang yang buat jahat. Boleh tak Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang buat jahat? Boleh. Harus sahaja. Tak wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi dari segi hakikat tauhid dan rohir syariat, jangan kita bercampur baur dan jangan kita tak bezakan. Kena pandai beza. Bergantung kudrat yang baru dengan barang yang diperbuatkan usaha. Dan kata kil, kata setengah ulama, iaitu iradat yang baru, kehendak makhluk, itu pun zahir syariat. Maka bahawasanya segala perkara itu empat iradat yang dahulu dan kudrat empat. Segala perkara itu empat iradat yang dahulu dan kudrat dan perbuatan yang menyertai keduanya dan irtibat antara keduanya. Empat perkara. Maka atas tafsir usaha dengan ini irtibat hanya itu bergantung pada kudrat dengan makdur yang ditakdirkan. Tiada ia makhluk kerana bahawasanya setengah daripada umur perkara-perkara iktibariyah yang diiktibarkan, yang dibayangkan. Dan atas tafsirnya dengan iradat yang baru adalah ia makhluk. Pilihan makhluk itu makhluk Allah Ta'ala yang temukan. Iradat yang baru, kehendak makhluk adalah ia makhluk. Pilihan makhluk itu pilihan manusia, pilihan jin. Satu orang yang nak buat baik, itu Allah yang tentukan. Satu orang yang nak buat jahat, itu Allah juga yang tentukan. Hakikat tauhid, hakikat tauhid ya. Zahir syariat, ia dialah manusia itulah. Ya. Jangan sampai bercampur aduk. Allah Ta'ala berkuasa, makhluk tak berkuasa. Allah Ta'ala ada bagi pinjam kuasa atau Allah Ta'ala ada bagi pilihan. Itu dah bercampur aduk. Dah bercampur aduk. Bila campur aduk, itu dia jadi fahaman sesat, mu'tazilah. Dan fahaman sesat yang lain. Dan sesungguhnya mentakrif oleh mereka itu akan usaha itu dengan dua takrif. Yang pertama, bahawasanya barang yang jatuh, ini yang berlaku dengan dia oleh makdur. Yang ini yang dikuasai makhluk lah. Daripada ketidakan sah tunggal orang yang kuasa dengan dia. Artinya bertambatan, terikat dan takluk atau kehendak sesebarang yang terdahulu dan dua kawal berpendapat yang jatuh, yang berlaku makdurnya. Seperti gerak bersepakai dan berserta, dia kata berbarengan dengan dia daripada kejadian sah keadaan yang kuasa. Dan iaitu hamba bertunggal dia dengan kejadian makhluk itu. Tetapi dan daripada kejadian sah bersatu itu, dari lalu tiada memberi bekas daripada dia dengan suatu wajah, cara ramai wajah ada di cara itu. Tak faham kan? Kampu. Ini bahasa kitab kan? Sama ada diikut susunan ayat bahasa Arab ataupun memang kita yang tak dapat nak faham daripada komedian kan? Dan kita kalau kena ayat macam ni, kita lalu je lah. Maknanya kita tuan-tuan ni dengar baca pun. Dan hanya sesungguhnya baginya semata-mata menyerta juga dan yang menjadikan yang sebenarnya itu tunggal dengan umum memberi bekas Allah Ta'ala lah. Senang cerita saya ringkaskan. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah kita ada kuasa sendiri, boleh bergerak, memilih, ada kehendak sendiri. Hakikat yang sebenar, kejadian sebenar, Allah lah yang gerakkan dan Allah lah yang tentukan kehendak seseorang. Dan ta'rif yang kedua, makna yang kedua, barang yang jatuh, barang yang berlaku, perkara yang berlaku dengan dia oleh makhluknya itu, makhluk pada tempat kudratnya, kuasanya. Artinya bertambatan, terikat dan ta'luk atau kehendak atas barang yang telah lalu dan kedua kaul dapat yang jatuh makhluknya berlaku.
makhluk seperti gerak padahal bersepakai ia dan berserta ia dengan ia pada ketika keadaan makhluk ini pada tempat kekurangan seperti tangan umpamanya. Ini pun tak faham kan? Ulang balik yang tadi kan? Pada zahir seolah-olah makhluk itu ada kuasa sendiri, nantikan cina Allah yang gerakkan. Contoh mudah dalam kitab Durrul Tamim, makhluk ibarat patung wayang kulit. Ada badan tapi badan tersebut Allah Ta'ala yang jadikan. Ada pergerakan, ada kehendak. Pergerakan dan kehendak itu Allah yang gerakkan, Allah yang tunjukkan. Wayang kulit dia ada patung, patung baik, patung jahat, dua watak lah. Kalau tak ada dua watak, susah nak buat cerita. Yang dia mesti antagonis dan protagonis sastra kan. Mesti ada watak baik, watak jahat, mesti ada hero, mesti ada musuh punya. Oh musuh, hero je tak ada musuh, tak best. Musuh je tak ada hero pun tak best, kita kena ada dulu. Jadi dua patung ni yang jadikan tok dalam, yang gerakkan dia tok dalam juga. Suara tu suara tok dalam, kehendak yang baik ni kehendak tok dalam lah, kehendak yang jahat ni kehendak tok dalam. Itu untuk cepat faham ya. Kalau bagaimanapun Allah Ta'ala tak sambung dengan tok dalam ya. Untuk cepat faham sahaja. Jadi semua sahaja cukuplah kita ni beberapa perkara mengetahui kemudahan apa yang kita baca dan dengar dari manfaat kita sebagai tuan dapat kita amalkan bersama-sama insya-Allah. Aku boleh